Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bawah channel guys. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membongkar shockbreaker dan dioli shockbreaker guys. Karena kalau udah terasa keras, cedak-ceduk, itu biasanya oli shockbreakernya sudah harus diganti. Ini alat-alatnya yang diperlukan. Yang pertama ini besi, ini buat apa? Buat tarikan ini guys. Jadi biar agak kuat pipa sih. Kemudian kunci shock 14 mm buat buka 4 baut nanti di segitiganya itu. Kemudian ada obeng min untuk mencongkel apa speednya nanti. Kemudian ada kunci bintang guys. Ini kunci bintang T50 untuk membuka baut apa namanya di cakram rem ya, untuk buka baut cakram. Kemudian ada kunci L 5 mm untuk membuka spakbor. Kemudian ada ini kunci ring 14 untuk membuka roda. Kemudian ada kunci T10 ya. Kunci T10 untuk membuka baut di klakson motor. Karena saya menggunakan kunci shock ini nanti sebelah kirinya itu nggak muat guys, kepentok sama klakson motor, jadi harus dibuka dulu klakson motornya dengan kunci T10 seperti ini. Oke, kita mulai guys. Pertama kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim agar pekerjaan kita lancar guys. Oke. Kita pertama buka ini guys, ada dua baut buat spakbor, kita buka. Oke, sebelahnya juga. Oke, setelah baut spakbor ya, kita buka dengan kunci 5 mm ya, kunci L ini. Setelah dibuka baut spakbornya ini sama yang sebelahnya guys, ada dua. Kita copot baut spakbornya. Oke, kemudian kita buka baut ini guys, kaliper rem ya, dengan menggunakan kunci T50 nih. Kalau bisa yang merek Tekiro, Lipro ya, jangan yang asal-asalan. Nah, ini lepaskan ini guys. Ini biasanya keras, kita gunakan pipa. Kita putar rada keras ya. Oke, kita pukul. Oke, sudah terbuka guys. Kemudian kita buka ini, hati-hati guys, ada apa namanya baut sensor di sini ya.
ada baut sensor lagi ya. Ini ada baut sensor, kita buka. Baut sensor kita buka. Nih, saya. Ini mahal ini. Kalau misalnya rusak, terus beli mahal. Atas juga kita buka menggunakan kunci T 10 mm. Kunci T 10 mm. Oke, sudah dibuka. Ini kita lepas, guys. Kalipernya, hati-hati baut sensornya. Oke, sudah terbuka. Kemudian kita buka ini, guys. Apa, ban. Kita buka ban menggunakan kunci ya, 14 mm. Kemudian ditahan di sini, guys. Guys, apa ban dengan kunci 14 kita tahan sebelah kirinya. Buka, guys. Ganjel dulu sana. Kita buka bannya. Sebelum dibuka, kita ganjel dulu, guys. Di situ. Ya, biar bannya keangkat. Oke, setelah diganjel, kita lepas baut ininya. Maaf, kita kameranya jatuh. Oke, kita buka ininya, guys. Ya, kita copot. Ambil, amankan. Kemudian kita buka ini. Apa, 4 baut ini, guys. Dengan kunci. Oke. Kita buka baut ini yang di atas, guys, ada 4. Kita buka ini bautnya, guys. Ada ke arah kiri, lepaskan dulu perlawanan, gunakan ke sini, guys. Kita tekan. Guys, kita ini lihat. Nah, bautnya sampai karatan gini. Ini aturan kalau ganti oli shock vehicle itu sekitar 15.000 km atau 1 tahun minimal ya, atau maksimal sampai 2 tahun. Ini saya dari awal beli ini belum pernah ganti oli shock vehicle, guys. Kilometer udah 46.000 km. Belum pernah ganti oli shock vehicle. Kerasa keras sekali. Lihat bautnya sampai karatan, guys, karena belum pernah dibuka ini. Oke, jadi kita nanti bukain 4 baut ya. 1
2, 3, 4. Ini namanya baut steering buat penyetel nanti. Oke. Okay. Oke, kita ini cabut 4 baut yang di atas tadi. Oke. Okay. Kemudian baru kita copot ininya, guys. Nah, ini keras ya. Kalau keras nanti kita letak di sini ya, guys, dengan obeng. Di sini dengan obeng. Guys, tinggal nyopot ini. Ini kadang-kadang susah ditariknya. Jadi kita ini ada celahan, kita angkat. Ada celahan di sini. Guys, kita tinggal putar, tinggal copot. Kemudian satunya ini kita putar-putar, guys. Oke, guys, setelah ini terbuka, apa, setelah dicabut ya dua, kemudian kita copot untuk ganti olinya dari sini, guys. Oke, guys, ini saya coba pakai tracker ini seadanya. Ini buat penekan apa itu, tabung melon. Kemudian saya sambung dengan kunci shock 14, kemudian disambung lagi dengan baut yang apa tadi, yang di shock breakernya itu di atasnya, baut 14 kita sambung ya. Kemudian kita tinggal putar aja nih, guys, ya. Jadi melon ini buat tabung gas, yang buat penekan tabung gas sampai rusak ini karena nggak pernah dipakai. Ini saya pakai trackernya seperti ini, kita tahan, kita tinggal putar-putar, guys. Nah, nanti si sepinya ini ketekan nanti ya, si sepinya ini nanti ketekan, kita tinggal putar-putar aja. Oke.